ابي محمد وجب الشكر علينا ما دعا لله داع على دا دا البدر علينا من ثنيات الوداع شكر علينا ما دعا لله داع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa wa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Saytina wamalan na Muhammadin Waan alihi was habihil mujahhiti nobohiin Allahhum marobban takub balminana sala tanana wasimanahi Ana wa ana wa dana wa dana ya Allah ya Rabbal alamin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhuryatihi khususan ila arwahi almarhum Romo Ki Suhaimi sekalian kamu kimu kimawon Allah yarham al-mahfur lah romo kehaji suhaimi tansah kaparingan padang jembar kuburipun dipun kampilakan hisabipun dipun panggilakan wantan suarganipun Allah sayulillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minasyayudhanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين. حضرات المخترمين والمكرمين. Para alim para ulama para sagedhi wal ustaz ingkang tansah kawula hormati nun enjeh ingkang tansah kawula muliaaken wabil akhos ah dumateng akhin al kirom panjenenganipun Bapak Kiai Hasanuddin ingkang tansah kawula hormati nun enjeh ingkang kawula cadung barokah dukanipun Wabil ahos dumateng akhin al panjenenganipun Bapak Kiai Suwarna ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula Wabil ahos dumateng akhin al panjenenganipun Bapak Kiai Rahmat Abdullah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil ahos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Latif ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kau lo taati fatwa soho dawe dawe pun tumatan sedoyo poro ramo kiai poro bapak kiai wantan ing telatah blo kandang haur bapak kancaya, ingkang buatan waket kau sepat asmo karimi pun sais tu buatan ngirang ngiros tim kau kang kala pun di pun di ingkang lo ingkang tahaki normatan Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gabuswetan, Wabil Ahos kepada Bapak Dr. Andes Mukhtarom, selaku camat kecamatan Gabus Wetan beserta forum komunikasi pimpinan kecamatan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabilahus kepada Bapak Kapolsek dari sektor Gabus Wetan atau yang mewakili, Bapak dan Ramil dari Koramil Gabus Wetan atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil kepada aparatur pemerintah desa, desa Babakan Jaya. Wabil kepada panjenenganipun Bapak Masirin Adnan, selaku kuwu babakan jaya beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di desa Babakan Kanjaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat membawa manfaat dan membawa maslahat. Amin Allahumma. Wabil ahos kepada panjenanipun Bapak Raswa Selaku kuwu kedokan gabus Anje, leres nggih, Bapak Raswa dari Kewu kedokan gabus Laras nggih. Bapak Raswa, Bapak Kuwu, kedokan gabus, alhamdulillah juga yang derek hadir di pengajian hari ini yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada segenap keluarga besar, BPD ataupun Bapak Kuwu, Ibu Kuwu, sekecamatan gabus Wetan, yang dalam hal ini derek hadir yang tidak bisa kami sebut asmo karinya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil kepada... Ketua panitia penyelenggara Pan pun Bapak Ustadz Rahmat Abdullah, Bapak Carso Indra Diesel beserta seluruh keluarga besar panitia dari keluarga besar Jamia Mosola Nurul Iman. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Mudah-mudahan setyo keluarga besar panitia pembangunan mushola Nurul Iman selalu ditetapkan imannya, Amin. ditetapkan Islamnya, Amin. ditambahkan Ihsannya. Amin. Amin. Allahumma Amin. wabil ahus kepada keluarga besar jamaah mushola Nurul Iman para agnia, para donatur, para dermawan yang moga-moga selalu kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang kan manfaat, umur ingkang kan barokah. Amin Allahumma. Ketua MUI Kecamatan Gabus Ketua MUI babakan Jaya yang kami hormati dan yang kami tanggungi, tak lupa kepada keluarga besar Tan Suriah Nang Dotun Ulama, keluarga besar Muslimat Nang Dotun Ulama, Fatayat Nang Dotun Ulama, keluarga besar Jamiah sekecamatan Gabus Wetan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, sing perawan-perawan dan cepet untuk suami, sing jaka dan cepet arabi sing tua-tua moga-moga pada cepet. Cepet untuk rejeki dan enggak mangkat haji Allahumma para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala iqroran bi qaulina Alamin dengan keiring rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala kanti kaparingan nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita bisa bertemu kembali bermuajahah bil wujuh dalam rangka menyambut tahun baru 1444 Hijriah dan sekaligus peresmian mushola Nurul Iman sesarengan warga masyarakat Blok Kandang Haur Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabuswetan Wetan yang moga-moga niki majelis majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah saking arsani pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma Salam, hai, salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi selamat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat selamat, dini selamat, dunya wal akhirah Allahumma Amin. Amin. selamat, Amin. Amin. Amin ya, Allah, ya Rabbal adabin. Bapak Ibu yang sah kaulah hormati Kanjeng Nabi ngendika akan Ikhris alama yang fa'uka Wasta'in billah Wala ta'jis Datus menungsa Kon semangat gayuh barang Kanti manfaat Wasta'in billah Nek ana masalah Jaluk pitulungane karo gusti Allah Lan pesan saking kanjeng Nabi Wala ta'jis Aja males aja beler, aja keset aja sungkanan dulu keluarga besar blok kandang haur ngendika akan kalian Allah yarham al mahfurlah romo ke haji suhaimi musola langgar sing cilik kepingin direnovasi ternyata kiai haji suhaimi kalau semanten ngendika akan orang usah mawi direnovasi Ayu tuku tanah bareng-bareng karo warga kandang haur Sehingga ternyata warga kandang haur sempet rada pesimis Kuatir ora bisa tuku tanah Tapi ternyata sekali warga mewakifkan tanahnya Kangge Alhamdulillah mewakifkan tanah Masalah Nurul Iman Sekali tadi bareng setahun langsung bangun rampung sekalian Tepuk tangan dulu kanggo panitiane luar biasa sing keprok utangi lunas kabeh sing amine banter ketara utangi akeh moga-moga ini sing barokah karena semangat dan menghilangkan rasa pesimis Ana masalah jaluk pitulungan karo gusti Allah warga kandang haur tidak ada rasa males apa maning kangge bangun musola alhamdulillah dirahmati dan diridhoi oleh Allah niko musola nih masya Allah mewah bluwera. maka bangun masjid kecil bangun musola gampil tapi memakmurkan musola itu yang jadi PR kita bersama. Betul. Laras. <regul hansi> Innamaya ma ya'muru Allah, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas wa atazz zakah wa lam yahsha illallah. Wong-wong sing memakmurkan masjid, makmurakan musala, dialah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karodina akhir melakoni sholat menunaikan zakat lansing paling penting wong bangun masjid bangun iku walam yahshin illallah ora wedi karo apa apa wedine namung dumateng gusti dumateng gusti Allah dan ternyata bangun musola ini seluruh elemen masyarakat kandang haur berjuang sing urun tenagane, urun duite, urun materine, urun pikirane, sampai pengajian hari ini, masya Allah, sound systeme, niki saking Indra. oh saking kandang haur, orang gelem diucap Indra. <laughs> ka pengine nyebute langsung bae warga Kandang Haur panggungne duit sound systeme duit backgrounde duit shootingane duit sneke duit mumpuni duit mulane kula panjenengan sedoyo diajak sepisan meresmikan musola nurul iman yang kedua nyambut tahun baru ndak pakai cara nyumet kembang api ya ora bakar sosis jagung bakar ya ora parti-parti nang pinggir pantai ya ora apa maning peringatan tahun baru nangga biduan sing nganggo mini rok pacet Belekan buri maaf nyerempet silit buri plekan ngarep nyerempet silit ngarep ya ora Tapi masyarakat kandang haur nyambut tahun baru Dengan cara pengajian Kangge meningkatkan kualitas iman takwa Duma tenggusti Soale regane batuk merga ana ilmune Regane lambe merga ana dikire tutu mergana liftik sing abang menger menger gue yu sartina ya jadi busak bisa kayak gue baik. Orasa ditutupi barangan gak apa-apa namanya tabiate wong wadon senangnya dandan karena seneng keindahan orang apa-apa dibusak api kayak gue tapi regane batuk merga ana ilmune, regane lati merga ana zikire, regane ati merga ana imane duma tenggusti. Kewan yang dua rega, tapi regane kewan masing-masing kualitasnya. Anak kewan semakin lemu badane, semakin larang regane ya gue sapi. Sapi semakin gemuk badannya semakin mahal harganya Berarti harganya sapi terletak pada dagingnya Nanging anak kewan langka dagingnya Regane bisa larangi ngungkuli regane sapi Contohnya manuk perkutut Manuk perkutut langka dagingnya tapi regane manuk perkutut bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Berarti harganya manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Napa sekang dagingnya? Angger regane menungsa kok sekang dagingnya, maka silakan Anda bersaing karo sapi. <laughs> yang gemuk jangan tersinggung. Sing kuru gering ora usah berpikir kula body shaming. Karena entah yang gemuk, entah sing gering, entah sing kulite putih, sing kulite ireng, sing kulite sawo mateng, sing sawo. Anak kulit sawo bosok. <laughs> Tenang saja, Inna la yanzuru ila suarikum wa amwalikum Walakin yanzuru ila ulubikum wa amalikum Gusti Allah menilai harganya manusia bukan dari derajat pangkate, tutu merga banda dunyane, tutu merga rega bentuk rupane. Nanging Gusti Allah meriksani manusia dari nilai harga iman takwa lan amal ngibadah eh, dumateng Gusti. Gusti ya Allah. Allah. Maka kula panjenan sedaya mengeti tahun baru Hijriah ini plus peresmian musala seluruh elemen masyarakat wonten kandang haur sing kagungan duit silakan bangun musala nurul iman karo duite termasuk memakmurkan namanya. Karena surat atau ayat makin niki klo ternyata arane memakmurkan masjid musola dibagi dua. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun sing dua duit silakan bangun musola nurul iman karo duite. Aku pantakon ben ibu-ibu rapadangan ngantuk Nanti tekan boring kana. Assalamualaikum. Masya Allah masih sadar. Yeah. Alhamdulillah. Keduman snack napa buatan. Yeah. Keduman luar biasa. tanggene Sarah Riyadus Solihin dijelaskan. Barang siapa meja omae oh gak pernah kosong. Minimal ada dua toples isi jajan sing enak. Tapi diniatna kanggo nyuguh tamu kanggo nyuguh aja ngemil dewe <laughs> Mejane dibiasakna dibiasak ana toples isi jajan ana sing mertamu bulang ke sing mertamu tapi karena kebiasaan meja nih ana maka saben enjing malaikat rohmat rawuh teng dalamnya panjenengan maringi kerohmatan keberkahan karo wong wong sing pada seneng nyuguh tamu amin Allahumma amin maka walaupun syawalnya sudah berlalu idul adhanya sudah berakhir tetap niki bulan muharram jane omah diisi top diisi top tapi aja toples kos toples sana isine Justru jajane sing enak mau oh malaikat rahmat sing mertamu toplese isine rengginang memes. Melas malaikate mangan jajan alot. Maka kula panjenengan sedoyo sing pada nang buri ben ora ngantuk. Ini kira-kira ngaji sama warga Kandang Haur rampung selesai jam pinten? Jam? Jam gangsal? Jam gangsal sore? Masya Allah, kalau munggah setengah telu, mudune jam lima sore. Betul Pak Camat. Nang gabus kiai ceramah rata-rata rong jam setengah. Udah oh, jam setengah. Masya Allah, anak kiai ceramah rong jam setengah. Anak, siapa? Nyong. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Amin Allahumma Amin. Bu Salam. Sing duit duit silakan bangun musola karo duite Maaf non sewu Soda Niku sae napa mboten Sae. Soda niku sae Tapi nek soda kok ternyata Duitnya dari hasil duit nyolong Niku ibarat wong wudu tapi maat nganggo banyu Kira-kira sah napa mboten? Nikilah kena apa? Kang bangun musola niku dikumpulkan dana dari warga masyarakat harus dari rejeki sing bersih, rejeki sing toyib, rejeki sing halal. Nek sampai kok gombangun musola atas nama ketidakikhlasan bahkan rejeki dari duit subhat ataupun barang haram wah niki bahaya Anak riwayat begini dulu di zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedo dan ternyata setelah sedo meninggal Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri untuk ngimami sholat jenazah kui mau. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolat itu jenazah? Karena ternyata si jenazah rikala uripe ahli ibadah sholat gak pernah ketinggalan bahkan senang tadarus Al Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ikhram ujuk ucuk dumadakan anak ula teka Ana ula Ulane neteka Langsung dumatakan Tiba-tiba ulane nyokot Anuknya Anu 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 Ah Anu nyokot manuknya Sekedap sekedap E, manuk cara kene apa ya? Burung, burung kan bahasa Indonesia ya bu ya. Sing alus selain manuk apa ya? Ah, klakson motor. Klakson motor sing suaranya banter kan monine totot. Nah, sing cilik monine nah. Sebenarnya saya yang ngerti bu, cuma karo ngomong kayak gue ratega. Jadi tak wakil karo sampean. Nek klakson motor banter mau mo trot Sing cilik mau Nah. Berarti antara manuk karo tit iku mangkin niki lebih halus ya ngucap manuk ngapun tan ini niku nenggonek keterangan riwayat kitab penjelasannya begitu jadi ketimbang ngucap tit mending manuk mawon ya bu ya <laughs> ketika Sayyidina Abu Bakar tak berotul ikhram hendak nyolatin niku jenazah tiba-tiba anak ula teka ulane langsung nyokot manuk si mayit Sayyidina Abu Bakar kaget langsung ngambil pedangnya pedangnya dihunuskan kangge mencelaskan ula ketika ula ne ternyata ula bisa ngomong kayak menungsa assalamualaikum sayyidina Abu Bakar waalaikumsalam subhanallah laula <tik> kawakmu bisa ngomong kayak menungsa Iya, <tik> sebab aku ula tutus sembarang ula, aku ula utusan Gusti Allah, maka tulung kula jadi pateni. Wong kula namung Gusti Allah. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol karo ula kui mau. La ula, aku njaluk ngapura, nemen. Sampean mikir tak pateni, mereka sampean ki aneh. Lah teka-teka kujuk-kujuk tuh mata kan langsung nyokot manuk. Iku sing lagi tak pikir kawit mau. Kok nyokot manuke, nang apa sih dicokot dudu jempole, nang apa dudu wetenge, nang apa dudu jentike. tapi kok malah sing dicokot mawi manuke, emangnya gimana rikala uripe salah apa karo sampean? Ah, sing buri pikirannya selabung ngeres gih. Tenang, ini bukan cerita vulgar mboten. Tapi ternyata si Ula langsung ngejawab, Sayyidina Abu Bakar, kulan jaluk ngapura. Kula bikin rusuh, bikin gaduh ketika sholat jenazah. Tapi kula nyokot manuk ke iki mayit. Iki manuk dudu sembarang manuk. Iki manuk sing langka matane. Aku diutus oleh Gusaloko nyokoti manuk iki mayit. Betul iki mayit Rikala uripe ali ibadah, salat gak pernah ketinggalan, tapi jebule iki mayit Rikala uripe nek pipis wawi ke ora bersih ora cewok <tik> <tik> Bahasa alus secewokan kan wawik, Bu lagi wawi kora bersih bemanuki dicokot ula apa maning nanti ora cewok anak sing takon masa iya mumpuni gara-gara pipis sawi kora bersih nanti dicokot ula sesepele itu ih ini bukan sepele innallaha yuhibbut tawabina wa mutatahirin gustalon ikut cinta kepada manusia yang selalu bertaubat dan Allah cinta kepada manusia kanti menjaga kesucian diri baik kesucian pikir kesucian hati kesucian rejeki apa maning kesucian badan karena untuk melakoni syariat kita kudu ngerti bab untuk melakoni ibadah kita kudu ngerti bersuci mulane keng napa anak mayit walaupun ali ibadah dari kala uripe tapi mung gara, -gara pipis sewawi kau ora bersih nanti manuke dicokot ula ternyata kan jenabit justru menganjurkan kepada kaum bapak bapak maaf nek pipis posisi nekon karon dodok kon karo tongkrong angel <tik> wis dijajal sing perintah dudu aku <laughs> Niki kersane kanjeng Nabi. Aku ora urusan masalah hangel. <laughs> Menurut kanjeng Nabi, yang namanya wong lanang pipi sekaron dodok justru ngerewangi ngetokna penyakit. Karena posisi dodok niku posisi yang paling betul, maka secara ilmu kesehatan maaf kloset jongkok ama kloset duduk niku lebih sehat kloset yang jongkok. Mulanang budon nun say umat nun say unek pipis karo dodok niking rewangi ngeok na penyakit lewat banyu urin sing metu udhu masalah angelle <gum> <gum> ha <laughs> Di secara kesehatan ngerewangi ngetokna penyakit lewat matu metune banyu urin. Gana maksud dan tujuannya. Yang kedua, wong lanang mati pipis sekon karo dodok supaya gone pipis ora sawar sawer. Kayak gue pakaji ya Allah. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. alasannya gara-gara angel plus akeh wong lanang dumehna na lebih simpel ketimbang wong wadon wong lanang rata-rata nek pipis karo ngadeg malah karo dicempet nawit randu iku supir-supir truk barangan tak ngerti pom bensin ana res area akeh WC umum gede-gede nih bayar rongi tapi kan bersih laku ake supir truk geblet pipis mung dicempet na ban roda truk Allah karim berarti malau laura babar blas. berarti mung dobat bata birna tok eh rada mending dua bata birna nah. kadang-kadang karo dislentiki. <tik> Pak Kaji protes lah apa mumpuni weruh? <laughs> saya ini musafir Pak Kaji. tiap hari hidup saya di perjalanan oh ya wasalan bihudurikum Bapak dan Ramil Alhamdulillah pada Ramil kecamatan Gabus Wetan hadir secara langsung katanya nggak enak Pak Camat aja udah datangnya gasik masa dan Ramilnya keri eh, tepuk tangan dulu dong Pak Dan Ramil Alhamdulillah Hadir langsung Sarang Babinsa, Kempal Babin Kamtip Oh ya duduk di situ nggak apa-apa nggak Pak Dan Ramil Alhamdulillah luar biasa eh, Pak Dan Ramil bukan Pak Caman? Eh, bukan? Oh ya siap Pak Wakil Iya siap siap Terima kasih Pak Sugeng Rawa Alhamdulillah Berkahnya orang pu punya pangkat Datangnya telat jagungin ngarep dewek berkah punya pangkat memang alhamdulillah dirokokin barang ya mangga ditampi nggak apa-apa udah jadi malu masya allah ngapunten ya pak tentara ini saya yang kegasi kenapa pak tentara yang telat tentara gak disiplin bentar. Saya baca dulu dadanya bak tentara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Allah Karim, Derek Seneng, Pak Camat, Pak Guru, Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Tentara kita, Pak Polisi kita, Abdi Negara kita di Indramayu Seneng Aji ini adalah membentuk karakter Abdi Negara, tidaknya tangkasnya saja, tapi harus dibentuk iman takwanya, tepuk tangan, setin malik, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Polisi udah kadung pucet ngalah ini, tenang saja, Pak Polisi nggak saya garap, kasihan, jenengan. Jenengan Rawu di sini juga dalam rangka dandani citra polisi. <laughs> Biar tambah baik citra polisi, ikut seneng saya. <laughs> Yang jadi camat, jangan camat comot. Pak camat, alhamdulillah. Kepanggil lagi nggih Pak camat. Kemarin di rumahnya Pak DPR, betul ya? Apa bukan? Oh, bukan. Saya salah orang berarti. Apa ngimpi saya lupa agak maaf Pak Suryane wajahnya rada mirip ayah oh banyak yang mirip ya Allah Pak Camat sendiri loh yang bilang katanya wajahnya wajah pasaran ya Allah terima kasih Pak Camat kerasa hadir yang jadi camat jangan camat comot yang jadi lurah, sing rajin ibadah Kubu balura sing alih-alihnya sekeong-keong Ih jangan salah tuh alih-alihnya Pak Kuwana isi nih nek gonya top bis bisa mandeg. Maaf ya Pak Jadi kau itu serba salah Pak Anak dalan bosok sing di salan aku Anak bansos kurang tepat sasaran di salana aku Anak umar reot sing di salana aku wune. Nganti wingnya naranda babaran. Sing kondang gunjawab jawab kuwune. Mas Juni tanggung jawab di gawa rumah sakit. Ngesing ikhlas, ngipak Mudah-mudahan tambahin berkah pangkat. Gawa manfaat, gawa maslahat, gawa barokah lo Sehingga di laut lurah, rajin ibadah. Sehingga di tentara, ingat dunia sementara. Pak tentara jangan lemu-lemu pak tentara. Kau nguber maling, malingnya orang kacandra. Yang jadi tentara ingat dunia sementara sing jadi polisi Mengger menteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat cap detik mentelengi Mau maring pasar numpak motor nganggo sendal jepit bet ditilang Pak polisi ngebatin adung ngimpi apa mau bengi aku Rasanya kepingin langsung jepat balik oma. <laughs> jadi polisi ngati-hati malaikat cebet detik mentelengi ibu bapak. jangan pada sengit ama abdi negara ama pak TNI ama pak polisi beliau tidak ada wewenang untuk membuat undang-undang betul pak polisi beliau hanya abdi negara menjalankan tugasnya banyak polisi yang baik bu yang sekarang lagi jadi masalah kan hanya oknum saja. Banyak pak polisi yang tafid Quran Banyak Tentara yang pada pinter ngaji Kata Bahkan di tempat saya Kapolsek aja jadi mubalik kondang I, Betul di tempat kami Maka dengan adanya kasus-kasus yang kurang enak di tahun ini Mudah-mudahan bisa jadi dandani citra polisi kita pada senang ngaji mudah pak polisi selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sing pada dadi abdi negara ahli ibadah amin, amin. Allahumma amin Ini pak polisi ya, tak dongakna nge iya <mulik> sing dadi kiai enak kiai nyong rawani kalau kiai mah guru nih mumpuni sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni aja jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni ini kita kan tidak di ngaji nih gara-gara pak tentara rawe telat jadi oh, lagi nah, ngebahas oh iya manuk dicokot gara-gara wawi ke ora ora bersih bukan ora cewek. wawi ke ora bersih berarti kan wis wawik Cuma wawike nggak diperhatikan sehingga walaupun ahli ibadah nanti manuke dicokot ulah gara-gara wawike ora bersih. Ya maaf pun tenun sewu. Banyak bapak-bapak pipisnya pada sembarangan. Ya bisa aku ngerti bukan aku undelang gue ora. Saya ini musafir Pak Kaji. Perjalanan saya tiap hari pengajian rata-rata di atas 100 km. Saking paham, eh, kulau rib nang dalan. Mulanya aku lagi protes ke wong lanang-lanang. Nek pipis saja pada sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Ibu-ibu barangan juga. Kalau ibu-ibu lagi tindakan karo bapak, nek. Kok bapak nek nganti pipis sembarangan? Maaf, dijejak baik sing banter sekang buri. Soale maaf, sampai kiai saya Aba Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta titip pesan nganti wong lanang pipi sembarangan maaf sing pipi sembarangan sing lanang sing kotor sing wadon tak ulang tak ulang tak ulang nganti wong lanang pipi sembarangan sing pipi sembarangan sing lanang sing kotor sing wadon bahaya jarane kepingin deputa putih soling solikah sampai bersihnya badan, sucinya badan, kudu dijaga. Memang antara atus, karena wudhu bersih atus. Tapi bab masalah suci, maka wudhu kudu dijaga. Sebab nanti tekan akhirat, nang padang mahsyar saja, yang namanya kebersihan, kesucian wudhu, akan menjadi tanda kita sesuk berhak mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi, sebab min asaril wudhu, nin asaril sujud tepake wudu tepake sujud ngisuk nang akhirat kanggo tenger supaya kita umat jenabi nabi pikantuk syafaat amin allahumma amin maka Ana mayit nganti manukit dicokot ula munggara gara pipi sewawi ke ora bersih maka secara toharoh kita wajib menjaga kebersihan tapi secara tasawuf anak mayit nganti manukit dicokot ula padal alingi badari kala uripe ternyata secara filosofi akeh wong pada ibadah tapi rejeki ini rejeki kotor sholat si sholat lima waktu gak ketinggalan tapi si dadi rentenir rolas rolas na duit manak manak na duit katone nulung tetangga ngutangi tapi baru nyarutang duitnya kon pada manak anak nang kene wong islam tapi dadi rentenir oke mangkat tak bora wonge ora alhamdulillah kene langka kene rejekine bersih kabe rejekine toyib kabe rejekine halal KB Amin Allahumma. Amin. Sholat si sholat lima waktu gak ketinggalan. Tapi gue nih dari petani senengnya curang. Nang sawah nampingi galengan paculing nangi patok. Tuh melang sing meru patoknya dijejak. Sawai tangga nih nyuting ngambani. Anak mau kene kayak gue? Gue arane wawi ke ora ber manuke dicokot. <tuk> <tuk> sholat sih sholat lima waktu gak ketinggalan tapi nganu anu si pentil ditebas tebas sena lamun si lamun pentile pelem jadi pelem temenanan arane pelem tua sakitik orang di bronsong codot kan gue sing arane rezeki subhat remang remang wong anu petesi pendul ditebas tebas sena Lamun si lamun pendule dati pete temenanan Arane pendul kembangi pete kudanan sedidik ambrol kabeh Ditebas-tebas senakan Kan iku arane rejeki subhat Samar-samar Remang-remang Iku arane wawi ke ora ber Manu ke dicokot Digaji nang masyarakat Dipilih nang masyarakat Tugasnya layani masyarakat jam wolu kudune nang kantor setengah sepuluh si udut karo medang kopi nang omah udut kuwung kene kuwung kana wawi ke ora ber manu ke dicokot sholat si sholat lima waktu gak ketinggalan Tapi gone dadi pedagang senenge curang. Nimbang bareng sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Kulake asline 8000 ngendikane kulake 10000. Barange wis ora apik dioplos karo sintesi apik bensin bosok ya melu payu. Kan iku wawike ora bersih manuke dicokot. Salam ala Nabi Muhammad. Ini betulan yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Betul. Nih Pak Tentara kan datangnya telat nih. Dikasih tahu dulu. Pak Tentara, ini ngajinya keputusan warga masyarakat Kandang Haur sampai jam 5 sore. Pak Tentara bilang, "Ah, kecil. Saya aja tiap hari jadi tentara, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu." Ijinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu! Serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyi lagunya kan asli begitu ya, Pak Tentara? Wih, Pak Tentara, senyum-senyum sambil bilang satta Marga satu kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dua kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah tiga kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa empat pingin tahu lanjutannya buat tentara pitu-pitu aku apal tapi gue ngesuk maning bukan diundang Pak tentara senyum-senyum, pak polisi cemburu. Pak polisi nyau tri brata. Kami polisi Indonesia satu berbakti kepada Nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Polisi, undang saya di markas Anda. <tik> Sekalian promosi. Ngajinya sampai jam 5 sore. Pak Camat kuat, Pak Camat. Sampai jam 5 sore kuat. Ibu ini sanggup. Wah, ibu ini sanggup, bapak-bapak kuat. Aduh, aku melu-melu. Napsi-napsi dewek-dewek. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Amin. Bangun masjid musola dibagi dua. Yang pertama membangun, memakmurkan dengan cara pakai duit silahkan. Duit nggak punya, silahkan bangun musola, pakai tenaganya, Ngerewangi nata bata, apa musungi lemah, apa kau orang ngaduk semen. Duit orang dua, tenaga kuat, anak bangun musola Nurul Iman bisa urun apa, silahkan urun pikiran, Pak Ustadz, Pak Kuwu, anak musala Nurul Iman dibangun, saya punya saudara di Kalimantan, umpamanya. Ternyata pengusaha batu bara kepengen melung rewangi musola nurul iman. Jadi nang mangke jam setengah pitu bar maghrib jaluk di pun jari narap kiri mau raketang lima ngeler urun pikiran duit tora duit tenaga rakuat pikiran ora mampu anam bangun musola bisa nih urun apa silakan urun doa bamba seputu Mbah sepuh kan asyhadur dongane nyambung karo Gusti Allah. Aja nganti disepelekna yang namanya wong sepuh. Bangun musola, bangun masjid, kudu minta izin terlebih dahulu, minta ikhlasnya para sesepuh kita. Kenapa wong sepuh dongane ampuh? Karena wong biyen gue seneng tirakat. Wong biyen niku gentur tapane, mangan longan, turu longan mangane di long ya gue seneng puasa turune di long seneng kiamu lail. salat tahajud sholat hajat melek wengi mulane wong bien dongane ampuh ampuh contoh kecil dukun bayi bien jarang yang namanya alat canggih obat manjur jarang wong dulu aja wong babaran langka sing babaran operasi sesar semua babaran mesti normal direwangi karo dukun bayi, betul. Dukun bayi ngerewangi wong babaran sing ternyata taruhan nyawa. Kok nganti dukun bayi ora sholat, dukun bayi nganti ora gelem puasa tambar dongane. Apa gue tambar luntur, Buatan ampuh doanya. Mulane dukun bayi kudu seneng tirakat. Sale dukun bayi ngerewangi wong babaran ngucap ya Allah, Iki Bu pan babaran ngedene angel. Tulung ya Allah, diparingi lancar gangsar alpateka. Munine alpateka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Guyuna aja ngecek. Uh, walaupun wong bien gonen donga, monine ne arokeman ni <tuk> Wong bien sekali donga, ashadur roh donga nyambung karo gusti Allah sebab seneng tirakat, seneng puasa, solat gak ketinggalan. Maka sekali ngucap alpateka, babar, brah, brah, brah. Bayi metu biunge mamane selamat mengucap alpateka bu uniknya wong zaman yen setelah babaran kan ibu yang nembe babaran batuke dipilih si kunir eh carang kene anak kunir ora ya dipilih si kunir nggih bu betul sami ternyata setelah babaran mama sing babaran gue batuke dipilih si kunir uniknya sing dipilih si kunir batu ke laku sing garing dalan bayi ne <tuh> 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 tak ulang tak ulang tak ulang ke unik ke wong ke sing dipilih si kunir batu ke laku sing garing dalan bayi ne? kan gak masuk logika analogi kita kak nggak nyambung. Tapi inilah penjabaran kenapa para pahlawan pejuang kita dahulu telah betul-betul ngangge syariat ora kelalen gone tirakat hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam dari Belanda kan nggak masuk logika mosok bambu runcing lawan bedil mosok bambu runcing melawan teng-teng Jepang nggak fair nggak seimbang. Tapi nyata nih para pahlawan kita mampu hanya bersenjatakan bambu runcing mengalahkan meriam dari Belanda. Sebab zaman Bien pejuang kita pun senang tirakat. Anam Mbah Kiai pesawat landa liwat. Mbah Kiai mundut sorbane mengucap Bismillah Allahu Akbar. Sabetakan maring langit. Put, pesawat landa tiba, jenang gue ngecek Gue ora percaya nemen. Oke, wong sana kan gerdisitani kayak gue ora pada percaya sebab apa? Wis kepanjingan akhlakul ngeyeliah. Mulane bocah zaman seni kinek dila eling na pada ngeyel ngeyel. Nok, kue gue nembe babaran anyar. Bayimu besi baya bang aja di gawalungan-lungan nado kiwaya maghrib maning sandekala, kala orang pamali diomongi kaya gue bocah jawab mitos <tuh> 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 jawabannya jarene mitos ini maaf maaf bukan hanya pamali orang ilok niku ku ngendikan nabi maghrib adalah pergantian hari dari siang ke malam, dari sore ke petang, setan, jin, iblis, kimetune pas wayah peteng. Kenapa? Karena ternyata arane setan orang seneng nek wayah padang awan, paling seneng nek sabah wayah peteng. Mulai nenek maghrib, setan pada metu, jin iblis pada gentayangan cendelane kondi tutup lawange kondi kunci ana mangkok gleta kondi kurebna ana gelas esim buka kondi tutup sampai-sampai ana tudung sajim buka ya kondi tutup karena setan paling seneng manggon nang bagian sing buka kosong kotor najis tur peteng mula nenek wong lungan-lungan waya -lungan maghrib carang gen kulat cilacap kuih Sami kali itu merigi. Wayah sandekala maghrib kok lungan-lungan kuatirin renggone lungan-lungan pikirane pas kosong. Gampang kepanjingan setan. Ning bocah jaman sani Delina nakai gue ngone jawab carene mitos. Wong bien maring alas maring hutan ketemu macan Wong biyen gue neng donga, sumumbuk mon sapi turute, macane melayu terbirit-birit. Nanti macane sing wedi malah. Kenapa? Karena Wong min seneng tirakat, puasane ora pernah telat, sholat lima waktu ora pernah bolong, sampai sholat tahajud dia mulai dilakoni, maka sekali donga macan pe wedi. Wong zaman biyen para pahlawan kita maring bedil ora wedi, maring meriem Belanda ora wedi maring teng teng Jepang ora wedi ning panjenengan zaman saniki jare merdeka jenengan naring emping melinjo be pada wedi <laughs> <laughs> Ibu ini langsungnya ke lidengkul Iya mumpuni asam murat Zaman saniki maring emping melinjo pada wedi Kan lemah banget boleh toy Artinya, rupanya orang tua kita dahulu nggak hanya pakai bambu runcing, tapi pakai senjata yang amat sangat ampuh. ku tujuh belas rokaat sholat lima waktu subuh, zuhur, asar maghrib, isya. niki senjata yang amat sangat ampuh guna nyuwun pertolongan Jumateng, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bambu runcing, sanggup mengalahkan meriam dari Belanda sebab Wong Mien senang tira. kat gue kuejo sartinah <laughs> mulane arane kita dibangunna musala nang blok kandang haur kudune seneng karena jebule iki musala sering kanggo ibadah bapak-bapak panitia kadang ngobrol ngaji nganti tengah wayah dalu arane melek wengi bae wis diarani qiyamul lail Rakat nang wayah bengi apa maning sing sholat tahajud nganti nangis karena ternyata wong sing senang sholat tahajud deweken donga nganti nangis sebab ngakoni salah lantosane nikulah wong wong sing mampu meredam murkanya Allah mulane kandang haur blok kandang haur desa babakan jaya aduh sekang musibah aduh sekang bencana Amen. kudune kita bersyukur dan berterima kasih kepada wong wong sing pada senang tirakat bengi mulane niki kanggo tirakat ternyata hari ini kita ada pengumuman amanah dari panitia mohon izin pak camat pak niki ada amanah dari panitia sebab amanah wajib saya sampaikan amanahnya begini <tuh> mumpuni uduh kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Uh, ini nemen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Babakan Jaya khususnya Blok Kandang Haur. Alhamdulillah. Ternyata kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sodakoh jariah Duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, Pandisuni sodako jariah, ya, Bu. Gelar sorban, udah belum? Belum, belum. belum. lah, Niki, Kula di dapuk supaya memimpin sodako jariah. Ya. Kira-kira jenan disuni sodako ikhlas buatan? Ah. Betul ikhlas nek nah, ikhlas monggo ibu-ibu ngerogo sak dompet sing orang gawa dompet utang disit karo sebelah eh nek ketemu di sarutang mangga babak-babak sak katok eh bapak nih sarungan berarti orang katrokan. Yawis ora katokan ya wis ora apa sarogo-rogo tapi dimulai dari saya dulu saya juga kepingin maringi nanti saya dikira ustazah koni. bisa ngajar bisa ngelakoni kula ya kudu melu awe jenengan antuk kemaringi saya harap sesuai kemampuan mawon gak usah terlalu memaksakan kendak dan jangan terlalu menyepelekan yang sedang-sedang saja sing di banyak ndoge sagede banyak banyak cara kene apa ya soang yang jadi soang ndoge sagede soang sing di bebek ndoge sagede bebek Sing dadi ayam, ndoge sagede ayam. Sing dadi manuk dara, ndoge sagede manuk dara. Sing dadi manuk emprit. Ora usah memasakan ndoge sagede soang, melas nganti dobolan. Sesuai kemang sesuai kemampuan lanek sesuai kemampuan jenengan mau jadi soang apa jadi emprit. Emprit apa soang mentale babakan jaya mentale wong sugeh cita-cita nih pingin dadi soang soang endok ukurannya paling gede berarti duit ukuran paling gede satu <tik> <tik> swang satu bebek seket ayam patang puluh manuk darah telung puluh berarti manuk emprit pinten rongewu aduh nemen kacek ke. <tik> ya wis ora apa mangga kotak infak sorban kelilingnya akan dilaksanakan kita baca naldom iana tutolibin kangge hormati bulan muharram Semangat dimulai dari saya terlebih dahulu oh ya ini asisten saya tapi e, yang ngasih ke asisten saya baiknya percaya saya penjenengan ora salah paham monggo mangga dimulai dari saya sambil baca solawat solawat Nabi Muhammad <swiftly> Salam <San> ala Nabi Muhammad. Al -Nabi. Oh ya jadi ada buntutnya. Oh ya nggak apa-apa. Karena semangat sesuai dengan kesepakatan di sawer dulu. <San> Sami-sami. <San> oh, Geliran apa saweran nampina banter banget. <San> Matur sama sebun. Ketimbang ibu-ibu pada petan ngerasani uang. Kan mending nutuki kosidah. Betul nggih? jadi tambah solawat tambah mahabbah moga-moga tambah syafaat ah. amin Allahumma amin. kotak infaknya tetap keliling sorbanya tetap lanjut kangge efisien wakdal saya mewakili keluarga besar musola nurul iman mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongak na lemu kayak sapiku. <laughs> Mudah-mudahan karena panjenan ikhlas memberikan sodako dintan meniko, sodako ingkang kange nolak bala narik rizki, rizki kang beto manfaat beto barokah, diganti rejeki kang langkung kata, rejeki kang kang gisangu ibadah, kangge ngulawan wentah putrolan wayah, dados laris yang soleh solihah, amin. amin Allahumma, amin. in ah santum ah santum li afusikum. wong nandur apik mesti bakal panen sing apik ikut janji gusti Allah bu maka jenengan saat niki nembe mawon nandur bat sodako sodako eh arupi duit maka antuke gusti Allah bales panjenengan durung mesti arupi duit karena sodakoe eh, duit karena ikhlas diganti bisa karo goneng golet rezeki gampang putra putri soleh solehah awak sehat kanggo sanggung ibadah bocah nang sekolah pinter pinter goneng ngaji nang tepi jadi bocah bener niku saru tangan ganti saking arsane gusti ya allah merganjengan ngaji nangan di baik ditariki sodakoan mesti maringi mangkat ngaji kan modalnya bu bayar bensin bayar rombongan Durung putane jaluk cilok, jaluk pentol. Durung maning parkiran ya ditariki. rongewu, rongewu, rongewu. Niku sodako yang jenengan. Nanti aku mikir, wuru kayak miki bakul balon. Pada-pada balonnya durung laris payu temenan melu meluawe. Walaupun dadi kakangnya manuk emprit. Awe lima wu, mangke makin niki aku wru. Sampai bakul wae. Kepingin nih baroka lah Kai ba anu balone dorong entek wis tuku karo eset temannya loh yang namanya tuku soda tuku niku namanya soda aku, bu soalnya nopo, panjenengan melung rewangi bisa jadi ke bakul balon lagi karo ngumpul ngumpulan bayar spp putrane jenengan tukung larisaken dagangane payu dagangane jenengan pati ulih barange Pakule ya ulih bate ora ketang lima ratus narasi perak ning jenengan wisodako ngerewangi seorang bapak yang dalam rangka melunasi SPP putra putrine ini masyarakat kandang haur tepuk tangan dulu dong buat keguyup rukunannya luar biasa sing keprok bisa mangkat umroh kabe amin ya Allah aku beke pengen mangkat umroh maning tapi dorongan awak tubuh soalnya jenengan bayi ngundang kula berapa tahun ini bu kaji Termasuk satu tahun. Panitia udah persiapan satu tahun. Datangnya delapan bulan yang lalu. Oke. Okay. Udah persiapan lama malah. Kawit Niki Musola dibangun satu tahun selesai pak. Tapi ternyata ngepasi supaya orang utang supaya utangnya lunas KB nembeng ngelunasi utang musola terus alhamdulillah satu tahun pun jual nembeng bisa ngundang mumpuni melanding nyong rumangkat mangkat, mangkat umroh maning gara-gara durung dorongan waktu lagi ngumpul ngumpul lah mangkat kaji wis ngelungak umroh mama karo bapaknya aku gari mangkat kaji gaya lagi cita citane aku bu mulane saprika aku durung bojo-bojo durung payu rabi Soalnya si cita-citanya ake nemen Salah satu ya gue ngulungak kaji sama bapak buyungnya aku Bapak ibu nekula mulanya ke panitia sing pengertian Soalnya lagi karong gue ngumpul ngumpul-ngumpul <tuk> 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 Panitia langsung pucet <tuk> Tenang guyonan guyonan si panitia lagi ngebati enam bebet ditariki narik sodako infak ngulunasi musola malah mumpuni jaluk tambahan. Boten, guyonan, guyonan. Infak soda jenengan, bukan untuk nambah yang blog saya. Saya mau isana jatah Betul nggih Pak Ustaz Rahmat? Nggih, kalau tadi sodako panjenengan adalah kangge perawatan mobilisasi musola kita biar pengajian rutinnya selalu berlangsung dan tambah semangat gone salat jamaah. Amin Allahumma. Amin karo dongane nek urung mampu karo duite durung mampu tenagane durung mampu pikirane memakmurkan musola Silahkan karo dongane bamba sepukan dongane ampuh ya roh ya rohman seneng seneng rasane kake musolane ne wis dadi ben musola ne sinanggone kaji suhaimi Musolane ne cilik langgare tapi alhamdulillah Wargane kandang haur guyub rukun kabeh. Barang warung musala ne wis dadi durung urun apa-apa wis rampung. Wis kabeh alhamdulillah melu seneng. Kayaga -kaya kus tua ketemu bulan mu karo alhamdulillah. Bisa menangi ngaji karo jamaah musala Nurul Iman. Mangkat ngaji rada kering on memangkat. Bisa linggo ni mangkat keri Muna nguma nga ngu katok angel naman dingo Bisa linggo nga ngu katok angel dingo Labang nga ngu bolongan si dingo si kiloro Pantesan ka srimpong srimpong bay Si <laughs> bulinggo nga ngu katok angel dingo Makaya nga ngu roksopan anu salam labu bolongan Tapi alhamdulillah musolane wis dadi. Muga-muga nurul iman musolane jamaah kathah. Gone haling ibadah. Diparingi istiqomah ya Allah. Wong angger istuan kaya ge. Madek sedela kempole kenceng. Dengkule manteng. Jenengane si padang guyu durung nyicipi tua. sing tua pernah nom tapi kan sing nom durung pernah tua kue ngone ngaji sholat ibadah jangan teni tua lamun si lamun umur yang nganti tekan tua namanya mati tekan darah di sertifikat renang sampai raka gue bu dan ini kok non sewu maaf putane gubernur panjenengan putane pak Ridwan Kamil almarhum A. Eril punya sertifikat renang ahli dia dalam berenang tapi Allah menghendaki kondurnya sedonya dengan syahid yang ikut tenggelam sertifikat renang buatan kangge maka namanya pati tekanir adi sangkar adi nana fa'idha ja'a ajalluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaghrimun laman wistaka titimong saja yang menungsa gak bisa diundur gak bisa dijokna walaupun namung sesaat pati tekanir Bun nom butua nek wis mati ora bisa sumaya, bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Kelo keri jenengan duluan mangga, ikhlas kula. Ricuh lama-lama pengajiannya. Maka karena namanya kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, kondur ke akhirat pun harus dalam keadaan yang baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kata Nabi kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik pulang tengar sana Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatam mardiyah harus dalam keadaan yang baik kita datangnya dengan keadaan sing say. kondur pun harus dalam keadaan bin bin salim harus dalam keadaan selamat maka inilah kita memakmurkan musola nggak bisa membangun silahkan memakmurkan musola dengan cara mengisi yang jadi imam Berarti memakmurkan masjid dengan ilmunya Yang suaranya bagus Silahkan memakmurkan musola Jadi muadzin Yang punya pengalaman Silahkan jadi takmir Melu memakmurkan musola Dengan jadi takmirnya Yang gak punya ilmu Yang gak punya pengalaman Silahkan memakmurkan musola Ngikut jadi jamaah Maaf yang preman, yang maling, yang bencoleng, tukang mabok, sing alim, sing pinter, sing bodoh, sing sugi, sing melarat, maaf. Silahkan kita sholat jamaah di masjid, kita sholat jamaah di musola. Siapa saja kita boleh jadi makmum, tapi nggak setiap kita boleh jadi imam. Nah, berarti masjid musola adalah masyarakat demokrasi. Kenapa imam sholat jamaah saja dipilih itu karena syarat? Ada makmum, kok lebih pinter, lebih alim? Gak sah ketika seorang yang fasih lisannya sampai bermakmum kepada imam yang cedal. Gak sah berarti masyarakat masjid, masyarakat musola adalah masyarakat yang demokrasi. Maka milih imam betul-betul pakai syarat. Maaf, maaf nih yang budek, yang buta, yang tuli boleh jadi makmum. Tapi imamnya kudu pakai syarat. Pertama, dipilih imam salat jamaah karena fasohahnya, sanat ngilmunya kudu jelas, mondoknya di mana, kiainya siapa, bergurunya sama siapa, sanat kudu jelas. Maaf, sampai salat jamaah imamnya udah beda paham. Ngapunten tuh. sholat jamaahnya bingung mau ngikut siapa. Jadi harus sangat jelas. Yang kedua, udah dari fasinya. Yang kedua, dari alimnya. Amilun bilang ilmi. Punya amal di elmoni. dua ilmu kudu di amalna. Mundok lama di pesantren. Tapi nggak mau ngabdi di masyarakat. Ilmunya mubazir. Berarti dia punya ilmu. Ilmunya cuma digeletakan. Digeletakan. Di apa namanya? Di... Digeletakan. Saking serius nyampe ah dibiarkan. Punya ilmu cuman dibiarkan saja, mubazir namanya. Punya ilmu buat mintri wong, namanya madorot. Ilmu bisa jadi manfaat kalau kita mau praktek dengan amal dan diimbangi dengan hidayah. Baru ilmunya manfaat. Maka udah dari fasihnya, imam sholat jamaah harus dipilih karena alimnya. Yang ketiga, karena umurnya Ketuan banget aja Kenomen banget aja Sholat tarawih umpamanya Lah imam sholat tarawih Kenomen Ngomong imam ini bantarnya karo gigi papat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim tolin amin tulit tulit dolin 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 Bablas langsung kelepat lunga Lah makmumnya ada yang sepuh Sing rematik, sing asam urat sing dengkulayor. Sujud be mndasai mumet. Mende sujud buang tere nemen. Udung sing lamu-lamu mak gelendung, 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 Kenomen banget aja. Ketuan banget ya aja. La imam salatarawi umure bolong tahun taun. Alhamdulillahirabbil alamin. Arok keman rokemin. Setengah 11 bengi nambah rampung. <tuh> Ketua nemen ya aja, kenomen banget ya aja. Umur niku bagi imam salat jama kudu yang sedang-sedang saja. Lah mumpuni seumpama ada kandidat tuh pada pada nome, pada pada umure, pada pada alimnya, pada pada fasihnya, terus milihnya bagaimana paling mentok seorang imam sholat jamaah dipilih karena sebab tohib bulru. Ya, saya ulang, saya ulang tohib bulru. Ya, mana imam sholat jamaah yang paling disukai amat tetangga lingkungan? <tuhibbul ru 'yah> Pak Haji cuma nambahin, nah. Gitu doang mah gampang, nah. <gifungan> Gikudu dimusyawarakan. Maka kalau di tempat kami, musola, masjid, marbotnya saja ada gajinya. Tapi gajinya di luar dari duit kas infak. Jadi khusus tuh dari jamaah pengertian umpama. Abang dinapa rutinan ada kas tersendiri khusus buat marbotnya. Maaf, maaf bu, namanya membersihkan najis dari e, musola masjid itu hukumnya fardu kifayah. Enggak setiap orang kober alias luang waktunya, tapi melas nemen musola wis dibangun. Ternyata kok kotor, najis, maaf, eh, eh cecek, pating, teletek, Sampai dan lain sebagainya nggak keurus inilah kenapa sudah hampir rata-rata masjid musola marbotnya itu gajian bahkan di tempat saya ada yang pakai bengkok sawah di sini begitu dereng pak sama sudah ada yang yang ada mungkin tapi mungkin belum bermasyarakat seperti itu itu eh, kalau gaji map gaji mam gaji marbot itu di luar duit infak yang tiap hari kita kumpulin khusus dari pengertian saja dari jamaahnya. Kenapa loh? Namanya ngimami sholat jamaah itu perlu waktu bu. Kita ini semua sibuk cari duit tiap hari. Maka dalam nasihul ibad dijelaskan bahwa antara muazin sama imam sholat biasanya malah maaf ya lebih ikhlas muazin. Kenapa muazin itu terpanggil gara-gara keikhlasan waktu muazin miliki jam. Udah jam papat kurang seberapa Muazin, ini kan saya lagi ceramah bukan muadzin saya mah <laughs> muadzinnya nengok jam udih jam papat kurang seberapa ge wiswayah adzan asar langsung lari ke masjid ambil toa adzan itu rata-rata sikapnya muadzin begitu maaf punten beda mah imam sholat jamaah lagi memeni pari kerumah dan udah wis ngasar ya <tuh> <tuh> wis waya ngasar kayak meme pari durung pragat Anain entuk durung di kandang wis adan ngasar gak biasanya berangkatnya rada kurang ikhlas Itulah kenapa dalam nasoh ulang ibad dijelaskan malah justru antara muadzin sama imam sholat jamaah terkadang lebih ikhlas muadzinnya maka kita sebagai warga kudu pengertian ya rakyat tangara bunga-bunga seminggu sepisan lah diwai bebunga arane imam masjid imam musola atau marbotnya karena yang namanya membersihkan uh, masjid musola dari najis hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah niku wajib dilakoni oleh kita semua sebagai umat muslim, tapi nek wis ana sing lakoni, kita dadi melu gugur kewajibane. Contoh begini nih. Pak lurah berangkat ku ngaring musala Nurul Iman. nih anak ee, maaf ee cecek. Ternyata Pak Lura terus bilang sama bocah, "Cah ke, masjidnya disapun dingin terus dipel maka si ngepel ya wis gugur fardu kifayahnya pak kubu yang perintah juga sudah gugur hukum fardu kifayahnya maka arane perintah kan biasanya anak upah eh, bu Nah upaya nikilah dari keluarga masyarakat jamaahnya saling pengertian. Kangge memakmurkan masjid. Eman-eman masjid tewis dibangun, musolane dibangun, langkah singanggoni. Gara-gara pada males supaya membersihkan masjid dan lain sebagainya. Maka sing dua ilmu silahkan karo ilmu nek. Sing ora ilmu silahkan karo suara nenderek azan dadi muadzin. panjenan boten kada ilmu boten dada suara apik silahkan derek salat berjamaah maka tanggene Azkarunawawi dijelaskan siapa wonge manjing maring masjid nang jero masjid nganti ngobrol-ngobrol babagan duniawi maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah sing sebelah pojok ngebatin ya Allah mumpuni dadi wong NU ufanatik nemen Nambah aku belajar mancing aring masjid wis diweden wedeni ngobrol sedilit bejarene ngibadora ditampa bentar saya nggak lagi nakut nakutin meden medeni sampean niki kulan jelasaken tanggene kitab azkaru nawawi ngobrol duniawi Neku kepripun arane wong wadon bar salat jamaah kena bedurung diudari melutik melutik sebelah yuk wingi oleh arisan sapa termasuk esi eh, rada mending ngobrol kayak gue ana ibu-ibu sengaja pamer nang masjid ya Allah bu ngapurane ya aku mangkat sholat jamaah ada telat soleh mau aku kan ngepel, ih jenenge keramik marmer karo granit, angil nemen di rumah saya mau ngebangun gue orang orang cukup lima ratus juta, Udunya ke satu M apa maning saiki tukang ya bayaran ya medangan ya udu barang bayarannya larang ya Allah, apa maning sikim bayar tuku cek sing dicampur warna neki ya Allah larang nemen bu malah aku bangun durung rampung eh umah ngarep wis nih tanah seubin jaluk telung juta lima ngatus <tuh> wis cerita dunia pamer nang masjid maning selama 40 ngibadah tidak diterima Allah 40 ini dia azkarun cuman dijelasin 40 entah 40 hari 40 bulan atau 40 tahun ya Allah na'udzubillah jangankan yang 40 tahun bu patang puluh dinang ibadah orang ditampak aduh mumet nemen rasane kayak dudu menungsa emang emang nemen ngibadah nganti orang ditampang maka di dalam masjid kita dianjurkan masuk musola, masuk masjid sudah dalam keadaan suci berwudu. Supaya apa? Masuk masjid musola, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Umpama mumpuni mangkat musola kan cuma mau ngaji rutinan. Jadi orang wudu, seumpama orang sholat keprimen orang apa? tapi tenaso ihulang ibad ditambahi nek manjing masjid kok kelalen dereng lakoni wudu tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid diganti dengan membaca baqiyatus sholihah empat kali apa ti, apa itu bakiyatul sholihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil itu namanya baqiyatus sholihah jadi kalau ibu-ibu nih berangkat ke masjid cuma sekedar mau ngaji rutinan jadi masuknya belum wudhu dan tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid supaya diganti maca baqiyatus sholihah empat kali maka niki hasil sodako panjenengan alhamdulillah terkumpul dana sebesar rp juta rupiah <tik> Oh, jadi adatnya orang kandang haur kalau dapat sodako terus dikeprokin ya pak. <tik> ya makasih pak kubu. <tik> saya ulang, saya ulang, saya ulang. Empat juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Insya Allah ini buat tanda Besok ketika kita mawat nyebrang sirotel mustaqim Supaya goni mawat kepenak Sebab ikhlas goni sodako Amin Allahumma Amin Lanjut ya bu Lanjut. Terusin Sampai jam 5 sore betulan nih ya. Betulan ya. Ini ada keterangan nih Masih <laughs> masih lanjut dana yang tadi masuk masjid masuk musola harus dalam keadaan berwudu Soalnya apa adab kudu dijaga karena besok di akhirat min asaril wudu jadi tepaknya kita melaksanain wudu wajah mencorong padang sampai-sampai orang yang wudu tertib ngati-hati lisannya dijaga kelakuannya dijaga di luar wudu akhlaknya tetap orang yang berwudu dialah yang punya min asaril wudu tepake wudu tepake sujud nang akhirat nggak tenger supaya kanjeng Nabi ngasih syafaat Allahumma amin Anak wong ahli wudu nang dunia nang padang masyarakat wajib mencorong padang malaikat kaget subhanallah siapa ge wajib mencorong padang nemen ya Ulawong tukang ngobor kodok Tukang ngobor kotok kan baduknya mencorong. Soalnya anak nih. <laughs> Ternyata yang ali wudhu buat tepak sujud. Ceritanya di sejarah riwayat. Sobat tanya ya Rasul. Kelak di Padang Masyar. Ribuan jutaan bahkan triliunan manusia kumpul dari sejak Nabi Adam. Sampai zaman manusia paling akhir. Itu bagaimana ceritanya kalau saya kumpul sama orang Cina di sana kumpul sama orang Amerika, kumpul sama orang Afrika, apa jenengan gak keder jenabi ngasih syafaat sama kita? Begitu tanya sahabat. Kan jenabi ngejawab, gak usah bingung. Ibaratnya begini, sampean punya sapi warnanya hitam jumlahnya 200. Pas diumbar, wayah sore balik, eh sapi ini sampean kembul campur karo sapi ini tetangga yang sama-sama warnanya hitam tapi sampean gak mungkin kesasar masukin sapi jenengan ke kandang karena sapinya sampean punya tanda jeleret putih di batuk dan jeleret putih di kakinya itu sapi maka gak mungkin kesasar jenengan masukin sapi ke kandang seperti halnya kelak di akhirat di padang masyar ketika saya ngasih syafaat sama umatku tandanya adalah dia yang punya min asharil wudu tepake wudu Min asaril sujud dan tepaknya sujud, jadi maaf, tepaknya wuduk kelak di akhirat itu berupa cahaya. Tepake wuduk, niku tepake sujud, seluruh anggota badannya terang benderang. Tapi jenengan gak usah ngeledek maaf maaf, punten sama yang punya tanda di kening, karena kami juga nggak tahu itu tanda di kening apakah maaf, memang tanda lahir. Ataukah memang saking seringnya sujud Ataukah tanda dari lahir Ma... Bentar bentar Kita jangan Ini sensitif Ini sensitif Ini sangat sensitif Karena ada dari beberapa golongan saudara kita Yang memang dari dikening di dahinya itu ada tandanya sendiri kita yang nggak punya tanda bukan berarti kita nggak li sujud ngapunten. Tapi yang pertama ini bahasa sensitif. Intinya bahwa di padang masyar kelak tepatnya sujud itu bukan suatu tanda hitam di keningnya tapi cahaya yang benderang. Wajah mencorong padang banget. Jadi yang di dunia ini maaf ahli wudhu tapi kulitnya hitam belum tentu di padang masyar hitam. Malah bisa jadi padangnya ngungkuli padangnya lampu petromak. <laughs> Karena di akhirat nanti tepaknya wudhu, tepaknya sujud berubah cahaya. Jadi saya menjelaskan ini, jangan anda ngeledek atau menghina ngecek nge sama yang punya tanda di keningnya. Intinya kelak di padang masyar adalah tanda cahaya wajah yang benderang. Itulah sebab ahli wudhu dan ahli sujud. Maka Ketika wajahnya udah padang-padang mencorong, muncullah tembok yang besar, tinggi, kokohnya luar biasa. Tembok ini memisahkan antara yang ahli ibadah dan yang ahli maksiat. Sing padang-padang wajah nang sebelah tengah ne tembok, sing peteng-peteng nang sebelah kirine tembok. Tapi anak gue, sing nangkring yang sang nang duur tembok. NES saya ulang, saya ulang, saya ulang nih sing padang-padang wajah padang badannya di sebelah kanannya tembok sing peteng-peteng gelap-gelap peteng dedet nang sebelah kiri nih tembok tapi ana sing mangsang nang dur tembok siapa itu orang-orang yang sholat tapi juga bikin maksiat ngibadai dilakoni tapi maksiatnya juga jalan nah mangsang gue nang dur tembok Kenapa nang sang dia bingung sendiri, kadang wajah padang, kadang peteng. Sempet padang kan, mak celorot padang nemen. kok oh, kari blerat-blerat peteng-peteng-peteng peteng, peteng, peteng dipisah, lip-lip. Lip lip, lip-lip tok yang Nah sing lip, lip gue sing yang dipisah, nasi yang tempok. Bingung dia mau kemana Entah ke neraka entah ke sorga Maka ketika sudah muncul tembok ini Memisahkan mana yang ahli ibadah dan tidak Mana yang nangsang di tembok Ketika kita hendak mawat sirotel mustaqim Ada tuh yang nyebrang sirotel mustaqim Karbatil khatif Kayak kilat nyamber Leber Lebat Langsung tekan ujungnya uh, sirotel mustaqim Siapa dia? Orang-orang yang ketika masjidnya belum azan, sini udah wudhu terlebih dahulu. Wih, mantep banget gue. Jadi masjidnya baru kradak-kradak. Anu, apa nih, toane nambah muni. Gini wis wudhu dingin gue. Jadi durung adan masjidnya, sini udah wudhu. Dia berhak di padang masyarakat. Ketika nyomowot cirotol mustaqim kayak kilat nyamber duer langsung tekan ujung sirotol mustaqim tapi anak singgone nyebrang sirotol mustaqim dia naik kendaraan pribadi pakai pesawat jet mantep apa mantep keren apa keren sangar apa sangar udah mantep keren sangar plus angker nyebrang sirotol mustaqim pakai pesawat jet pribadi princess sahrini kalah Prinsesa ini mah pesawatnya cuma sampai Amerika. Orang yang ketika wudhunya barengi adan, jadi kalau masjidnya adan tuh kita terus wudhu. Nah dialah kelak ketika mawat sirotul mustaqim pakai pesawat jet pribadi. Amin Allahumma. Amin. Mantep banget numpak pesawat jet pribadi, bising VVIP. Nanti muncrat aku ngomong. Tapi ada yang nelangsa Dia nyebrang si rotel mustakim Naik sepeda ontel Sadele hilang Rantene udar Rujine karaten Nguning genjot mandan rekasa Gue ketagra ketegre Ketagra ketegre Siapa itu? Orang yang ketika masjidnya udah selesai azan Nembe wudu. Akhirnya numpak pit sing sadele copot tapi kan si lumayan anak sing ditumpakin Soale anang gue mawat nyebrang si rotel mustaqim Dia sambil berlarian Gue melayu tapi sambil kencekan Sikil sebelah tangan, mandan angin gue melayu Siapa gue? Ya gue wong sing masjid tewis komat Rampung adan terus ikomah Rampung adan terus ikomah Masjid tewis adan Rampung komat kene nambah Wudu akhirnya dia kemelayu Melayu sholat jamaah nang dunia aja ya Melayu nang akhirnya si Melayu mending Melayu berarti di tenaga saleh anang gue nyebrang siratul mustaqim dia ngisot sambil dilarak dijambak rambutnya oleh malaikat siapa dia gue nyebrang sambil dilarak diseret malaikat dia adalah orang yang ketika sudah dengar azan tapi gak ada niatan untuk wudhu gak ada niatan untuk sholat dilarak nang malaikat namun si lamun bisa nyebrang nembe dilarak langsung nyemplung neraka. Lan mau naik sepeda ontel, mau ngesot apa mau naik pesawat jet? Naik pesawat? Ngimpi. Wong jam semene besi nang numpak pesawat. Pak Kaji kena prengnya mumpuni. Alhamdulillah, ini sudah jam Kula mau munggah jam setengah telu. Niki wis jam papat berarti ngaji nih wis sejam setengah bu. Iya ja, aku kan khawatir mau ngone ngaji malah dadi ngesot kan bu. Kan kebanyakan numpak pesawat ya kan. Gara-gara ngone ngaji nganti jam lima <tippas> ngesot Bali kan repot. Ngesot nang dunia ngesot nang akhirat. Na'udzubillahimin. Uh, bukan berarti kita pengajian sampai jam 4 ini kita nunda-nunda waktu sholat itu tidak tapi pengajian akbar seperti ini kan tidak tiap hari ya bung tidak ada dalam niat hati kami kita semua yang kawatan mereka nunda-nunda ataupun malas-malasan sholat beten. tapi niki ngajinya wajib sholatnya wajib maka kenapa Tadi saya naik jam setengah tiga supaya kita tidak terbiasa melampaui waktunya sholat. Maka alhamdulillah hari ini luar biasa Pak Camat. Ini kami cuman satu blok tapi semangatnya luar biasa bapak-bapak yang seragam hijau itu ya. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, bapak, pak Ustadz ada tepaknya sujud. Oh ya jadi nggak enak saya. <guluh> Maaf punten, saya ngomong pakai dasar. Karena saya ngaji sama kiai saya. Walaupun saya udah 26 tahun, nggak ada yang namanya kiai. Cuman jebolan dari TV, terus ceramah oh nggak bisa walaupun ngaji pak ngajinya di buku tuh udah bisa pintar maca kitab kok nggak punya kiai bahaya saya sampai detik ini 26 tahun saya tetap ngaji sama kiai saya bapak saya selalu memonitor pengajian saya pulang dari ngaji dievaluasi lagi mumpuni kalau ngomong begini kurang tepat nih kalau ngomong begini kurang halus nih dievaluasi dan kiai kami selalu memberikan pengarahan. Jadi kalau Jumat pagi saya memang jatah di rumah. Jumat pagi sampai sore, tapi kami tidak menerima tamu. Baik manajer saya, apalagi saya pribadi. Walaupun Anda tamu memaksa ketemu, tapi hanya harinya hari Jumat, mohon maaf. Kami tolak karena Jumat pagi sampai sore, saya ngaji dengan Kiai kami khusus ngaji kitab dan bapak saya ngolah materi. Jadi saya ngomong begini enggak cuma sekedar asalnya plus dikiranya orang mikir. Mikir ya aku ngomong, ngarang maning. <Gül bunkum> <Sandara> Soalnya banyak yang uh, penasaran, kok cuma jebulan dari Indosiar terus ceramah? Uh, sebelum di Indosiar kami udah ngaji bu. Setelah dari Indosiar pun tetap kami jadi santri. Nggak bisa yang namanya ceramah itu sekedar terkenal. Terus langsung nerima jadal. Nggak boleh. Sanat ngilmunya kudu jelas. Maka inilah kenapa kami mohon izin. Tidak ada niatan saya ceramah nyeramai panjenengan. Ataupun saya terkadang menjelaskan. Mungkin rada kasar punten yang punya tanda di keningnya. Tidak ada maksud saya nuju untuk. Eh, maaf ngapunten nyinggung tidak tapi kami punya dasar, kiai kami pun ngaji bareng sama saya, saya pun ngaji langsung dengan kiai kami. Bahwa intinya tadi tepak sujud di akhirat itu berubah cahaya. Ngapunten, gue, Ustaz. Jadi nggak enak saya. Pemanding amplop petice nang Ustaz rahmat nggak nih? Ah, Ustad Hasan, nggak ngapunten saya kira Ustad Rahmat. Tapi amplopnya Ustaz Rahmat ya kan? aman. <laughs> bercanda bercanda nggak punten sangat maka inilah kami keluarga masyarakat di blok kandang haur mudah-mudahan musola kita yang telah diresmikan tidak hanya sekedar ramenya saja pas peresmian tapi kami harap setiap saat sholatnya tetap jamannya banyak jamannya semangat di istiqomah ditetapakan imane ditetapakan islame ditambahi ikhsane kita panjang setidak masyarakat ahlul ibadah ahlul jannah pungkasan Yusof sakit husnul khatimah amin Allahumma ampun kontur ampun cengkarumin sama kedua akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Oke, uh, kalian Romo Kiai Sumonggo, kangge rasa takdim kami, santri kalian por Syekh, wonten intlatah Kandang Haur, uh, Babakan Jaya. Yang pertama, Pak Camat, kami mengucapkan terima kasih Bapak Dr. Andes Mukhtar, yang alhamdulillah kersa hadir langsung, Bapak Kuwu, Babakan Jaya, Matur Sembasun sangat, ataupun Kuwu -ku, tetangga desa yang ikut hadir, Matur semasun dari Forkom Pinca Pak Polisi, Babin Babinsa, terima kasih, Lansutoyo, warga masyarakat, uh, saya doa, mudah-mudahan panjang kondur dengan tidak ada satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis amin Allahumma setelah lepatnya pampuntan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa diimami oleh Bapak Kyai. Semoga Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.